Boleh dijelasin kak, bagaimana awal mula cerita anak kakak ini dilarikan sama tetangga? Jadi kejadian itu pukul 11 bang. Hari apa itu kak? Hari Senin tanggal 3 April. Pukul 11 kami duduk-duduk di cakruk di depan rumah si pelaku, atau lebih tepatnya di samping rumah saya. Duduk-duduk, setelah itu saya disuruh atau dititipkan belanjaan sama bude sebelah rumah. Jadi saya ke pajak beli cabai, terus saya ke rumah orang tua saya, ke rumah orang tua saya untuk mengambil anak saya nomor 2. Sekaligus saya mau bayar arisan. Jadi setelah itu pulang, saya pulang, si pelaku dua orang ini sama anak saya sekaligus sama tetangga lagi duduk di cangkruk itu. Biasa kami kalau siang duduk di cangkruk itu kayak biasa bang. Saya cagakkan kereta saya. Saya ngantarkan belanjaan punya bude sebelah. Saya ngantarkan belanjaan. Terus si pelaku yang laki-laki nanya ke saya, "Kak, bakso di depan itu buka, Kak?" katanya. "Buka, Bang," dia bilang gitu. "Minjemlah keretanya dulu, Kak, mau beli bakso." Ini bilangkan nunjuk istrinya. "Oh, ya udah, saya kasih uang 10.000. Saya titip ya, Resma, Kakak titip ya beli bakso untuk Dilan," bilangkan abang, abangnya si adik ini. Anak saya nomor 2. "Kakak titip beli bakso ini untuk si abang. Bakso kosong, Kak." "Iya." "Kau mau makan di tempat apa dibungkus?" "Dibungkus saja, Kak," katanya. "Ya udah." Pikiran saya kan, Bang, namanya beli bakso apalagi deket di depan sini, bungkus pasti enggak akan lama. Dan si Abil ini pas si pelaku mutarkan kereta, hidupkan kereta kami, si Abil ini, anakku ini, memang semua orang mau bang ikut, apalagi ditengok orang naik kereta. Jadi dia kayak gini, kayak seperti mau ikut. Si perempuan ini, si pelaku perempuan ini menawarkan, "Abil mau ikut, ayo ayo," gitu. Pikiran saya bang, saya nggak ada niat, nggak ada perasaan firasat buruk ya, nggak ada. Pikiran saya hanya orang laki-lakinya pakai celana pendek, yang perempuannya di rambutnya di kayak biasa, dan bilang beli bakso ke depannya. Pikiran saya paling lama lah, paling lama 15 menit paling lama itu ya kan. Udah ikut Abil tadi, digendong si perempuan, didudukkanlah dia di tengah-tengah kereta. Pergi orang itu bang, saya tunggu-tunggu sampai setengah 2, jam 2 lewat hampir setengah 3, kok nggak pulang-pulang. Inisiatif dari anak tetangga saya itu, "Bu, biar saya cek aja ya bu," katanya. Yaudah dicek, akhirnya dicek tukang bakso, tukang misop lah di daerah Batangkuis sini. Pulang dia, "Bu, nggak ada bu, udah aku cek sampai di gang-gang sebelah, masuk-masuk kampung pun nggak ada," katanya. "Walah, kemana lah Abil ini? Abil belum makan itu, belum tidur siang." Udah, pikiran saya masih positif, mungkin diajaknya Raun anak saya ini kan. Udah jam 3 kurang, saya ke Tembung. "Udahlah yuk ke Tembung, siapa tahu dia lagi belanja," saya bilang. "Siapa tahu pun dia makan baksonya di Tembung," saya bilang gitu. Ke Tembung, saya sampai keliling Tembung, Simpang Jodoh, sampai ke Jalan Pancasila. Kok gak ada, pikiran saya pas azan asar, saya pulang. Pikiran saya, "Oh mungkin udah pulang orang ini, udah di rumah," gitu kan. Sampai rumah, orang udah duduk di cangkruk itu, gak ada, kok belum pulang-pulang anak ini. "Ya Allah, kemana lah?" Saya pikiran saya cuma, "Wah, Resma ini ngajak jalan-jalan si Abil." Lama kali. Belum pikiran dia ngelariin bang, saya gini, kok diajak jalan-jalan belum pulang-pulang. Abil kasihan, dia ngantuk, belum minum susu, belum makan, saya bilang gitu kan. Kapan kakak sadar mulai ini ya, udah nggak beres lah gitu kak? Ya sebenarnya udah sore itu udah perasaan saya udah nggak enak, tapi tetap positif disemangatin tetangga-tetangga saya, ya mungkin katanya diajak Raun, diajaknya jalan-jalan, pun dia belanja gitu. Sampai saat ini belum pulang gitu sampai ya? Sampai saat ini. Belum ada kabar kak? Nah, belum ada kabar.